Yang pertama, kami baru mendengar berita soal kader kami yang menjadi Menteri KKP. Itu baru dari media massa, baik media cetak, online maupun televisi. Nah, untuk itu kami dari Partai Gerindra belum bisa berkomentar lebih jauh. Kami masih menunggu informasi yang valid dari KPK tentang itu. Dan kami mohon rekan-rekan media bersabar dan untuk menunggu perkembangan lebih lanjut. Ya, kami sudah melaporkan kepada Ketua Umum kami dan arahan dari Ketua Umum untuk menunggu perkembangan lebih lanjut informasi dari KPK demikian.